Video aksi meresahkan tiga pelajar yang tengah mengejar sebuah angkutan umum ini terjadi di Jalan Raya Parung Kuda Bojong Kokosan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Terlihat tiga pelajar SMK yang berboncengan dengan satu sepeda motor mengacungkan senjata tajam kepada penumpang angkot yang diduga sesama pelajar. Video ini pun langsung viral dan ditindaklanjuti oleh unit reskrim Polsek Parung Kuda dengan melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan ketiga pelaku di sekolahnya. Kepada polisi, pelaku mengaku sengaja mencari korban secara acak di lokasi yang biasa dilalui oleh pelajar SMK lainnya. Mereka yang kami tangkap ini membuat resah warga masyarakat Parung Kuda dengan cara ugal-ugalan mengendarai kendaraan berupa sepeda motor dengan mengacung-acungkan sebilah senjata tajam berupa celurit. Mereka mengejar pelajar sekolah lain. Tidak hanya itu, mereka juga meresahkan warga masyarakat. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelajar ini dijerat Undang-Undang Darurat dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.